السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله عدد ما خلق في السماء، والحمد لله عدد ما خلق في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. Ibu Bupati dan Bapak Wakil yang dimuliakan Allah, betapa senangnya kita umaranya ikut ngaji. Alhamdulillah. Kalau kata pengantar cukup wakil atau sekdanya, tapi kalau ngaji langsung orangnya. Alhamdulillah. Bapak Ketua Pengurus MUI, Ketua Takmir, para ulama dan jamaah yang memuliakan Allah, tidak mudah bangun sebelum subuh ya. Karena tidak mudah jika dipikirkan pakai akal. Karena bangun waktu subuh, sebelum subuh, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Oleh karena itu, sebelum tidur, minta izinlah kepada yang menghidupkan, yang mematikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Atau amutu wa ahya, sama. Ya Allah, izinkan aku tidur dan hidup kembali. Kalaupun bangun, bangun dalam nama Allah, maka kita bangun mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih yang telah mengembalikan hidup kami ya Allah. Hidup kalau tidak tambah taat dan ma'rifat, percuma hidup. Lebih baik mati. Tapi jika ada ketaatan, ada kemakrifatan dalam hidup, fal hayatu aula, maka hidup lebih baik. Maka ketika ada seseorang mengeluhkan sakitnya dan dia mengatakan mati sajalah aku, apa kata Nabi? La tas'alul maut, la tatamannaul mauta. Jangan pernah berangan-angan pengen mati. Sakit badanku, iya sakit, tapi jangan pernah minta mati. Karena jika engkau mati, in qata'al amal, engkau tidak dapat lagi beramal. Ya, engkau tidak dapat lagi beramal. Dan ingat, orang kalau sudah mati, dia harus tetap menyempurnakan ruhaninya. Tapi di alam sana sangat lama dan panjang sekali. Maka mumpung masih di dunia, jauh pun kita kejar, susah pun kita cari. Yang penting mengenal Allah dapat dicapai di bumi, supaya jadi bekal masuk ke alam yang lain. Bapak ibu yang melekan Allah, kalau pernah keluar negeri atau keluar kota, kalau kita tamu dari yang punya kota, kita disambut. Tidak perlu diperiksa, benar gak? Cukup ditandai, oh sianu orangnya. Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya kota, maka kita diperiksa. Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang kenal Allah, kenal Rasulullah, maka dia masuk ke alam ini, alam ini hormat kepadanya. Dia masuk ke alam barzakh, yang jaga alam barzakh pun respect kepadanya. Jika dia masuk padang mahsyar, maka yang di padang mahsyar pun melindunginya. Kita mau datang ke satu tempat, kenal penguasanya, dijaga
dijaga. Yang jadi raja pemimpin di alam semesta itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Apabila saya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di alam barzakh Rasulullah lah yang menyambut. Tapi kalau kenalnya baru imam, lumayan, imam itu nanti yang akan sambut. Kalau kenal Allah, pasti kenal Rasulullah. Tidak ada orang kenal Allah kecuali lewat pintu Rasulullah. Maka makrifat mengenal ada dua jalur. Ada makrifat Muhammadi, mengenal dengan jalur Nabi Muhammad. Ada makrifat Azaziliyah, Iblisiyah. Ada mengenal jalur Iblis, kenal juga, tapi kenal dengan cara yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika engkau betul cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku. Ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah kelompok yang mengaku dialah yang paling ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut bukan model baju. Yang diikut akhlak yang punya baju. Kalau model baju berubah-ubah berzaman. Ini bajunya kurang sunnah nih sebagiannya. Rasulullah itu suka pakai baju impor. Percaya enggak? Baca Sahih Bukhari. Rasulullah selalu pakai baju dari luar negeri. Dari Bahrain, beliau tinggal di Madinah. Dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Mesir, dari Syam. Selalu memakai pakaian dari luar. Ada yang beliau beli, ada yang dibelikan. Tapi lebih banyak dibelikan orang. Ya. Karena setiap kali ada orang datang, kasih beliau sallallahu alaihi wasallam hadiah. Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur, ada seseorang memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru saja dipakai, tiba-tiba ada yang angkat tangan, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berilah aku jubah yang engkau pakai." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah tolak. Rasulullah itu Abul Arwah, Abul Alamin, bapaknya alam semesta. Karena beliaulah alam ini Allah cipta. Maka jika ada anak-anaknya minta, tidak mungkin beliau tolak. Bukan saja manusia, semua yang di alam ini meminta, pasti beliau terima. Maka beliau mengatakan, "Baik, diamlah sebentar. Biar aku pakai dulu, biar senang dulu yang memberi." Kira-kira begitu kalau dia maknai. Nabi mengatakan, "Diam sejenak, aku pakai dulu." Dipakai sebentar, berpindahlah keharuman beliau sebagian kepada jubah itu. Baru beliau memberikan kepada orang itu. Tapi setelah itu ribut. Sahabat-sahabat marah kepada yang meminta. Tapi apa kata yang meminta? "Tahukah kalian untuk apa aku meminta ini? Aku meminta jubah Rasulullah untuk menjadi kain kafanku jika aku masuk kubur." Jadi beliau ingin dapat bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keharuman Nabi tercium sampai ke langit. Beliau baru lahir disambut oleh semua malaikat. Beliau bagi main-main diinteli, disorot oleh malaikat-malaikat. Mereka ingin pastikan, inikah orang yang harum itu? Begitulah kata Jabir ibn Samurah, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidaklah Nabi melewati satu tempat, melainkan tempat itu ada harum Rasulullah di sana. Ketika Nabi pergi, harumnya masih tersisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya imamuna Imam Malik, guru dari imam kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jika beliau masuk kota Madinah, beliau langsung melepaskan sendalnya dan berjalan di bawah, tidak menggunakan kendaraan apapun. Lalu orang-orang bertanya,
itu raja-raja masih naik kendaraan, kenapa engkau nyengker jalan kaki? Apa jawaban Imam Malik yang wafat 179 Hijriah, sudah jauh setelah Rasulullah, tidak bertemu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Aku malu. Di mana ditaruh wajah Malik? Dia berjalan dengan kakinya yang gagah di atas kendaraannya yang megah, tapi di bawah tanah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah muliakan Imam Malik bin Anas dengan memandang Rasulullah setiap kali dia tidur. Ma bitu lailan illa waraitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tidur melainkan aku bermimpi memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, riwayat-riwayat ini dan kisah Imam Malik, orang-orang semuanya beradab kepada Rasulullah. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti mimbar. Tadinya bersandar di pohon pelepah atau belahan-belahan pohon kurma. Tiba-tiba ada orang Rum, orang Syam. Mereka baru datang ke Madinah tapi langsung masuk Islam, ahli mebel. Tahu mebel ya? Dia bisa buat mimbar Rasulullah. Ini termasuk mimbar, ini mimbar namanya. Ini bukan panggung. Tapi disebut mimbar cuma kegedean. Lalu Nabi naiklah ke atas mimbar. Ketika Nabi memulai mau mengajar di atas mimbar, tiba-tiba beliau dan para sahabat mendengarkan suara seperti orang merindu, seperti pengantar dari pembawa acara kita yang sangat merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara dilihat tidak ada anak-anak, tidak ada orang-orang, tidak ada siapapun yang menangis. Rasulullah mengerti, maka beliau mengatakan, yang menangis itu pohon kayu yang aku jadikan sandaran. Sekarang aku tinggal karena ada mimbar yang baru. Maka beliau turun sejenak. Itu tiang pohon dielus-elus, hanna hanina. Dia sedang merindu kepada Rasulullah, ditinggal oleh Rasulullah. Maka Nabi ajak dia ngobrol, kamu pilih bersamaku atau masuk surga? Kalau kita ditanya begitu maunya apa? Masuk surga. Samalah dengan kayu. Kata si kayu, masuk surga wahai Rasulullah. Ya, tinggian dikit daripada onta ya. Kalau onta datang kepada Rasulullah ngaku masalah perut, punggungnya sakit, ngadu kepada Rasul, mengadukan perosan perut dan punggung yang berat. Lain dengan si pohon, dia mengadukan masalah, ingin selalu jadi sandaran Rasul. Nabi kasih kesempatan, bersamaku atau surga? Jawabannya apa? Ya, kalau si pohon jawabnya apa? Kayu bilangnya apa? Surga, karena kayu tidak punya akal. Kalau kayu punya akal, dia akan jawab bersama engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi yang berhati kayu minta surga deh ya. Berarti di dalam kayu ada ruh yang merindu. Tidak mungkin kayu bisa nangis jika tidak ada ruh di dalamnya. Maka di sini ada ruh. Ada ruh di alam semesta, ada ruh. Kalau bahasa kawan-kawan ilmu pengetahuan, ada energi. Di alam semesta ini bertebaran energi-energi yang aktif. Elektromagnetik kata orang, dan itu tarik-menarik. Apa yang membuat dia paling tertarik? Yaitu sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau siapapun yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk cium tangan dan kakinya. Ada lagi orang datang karena tidak ada Rasulullah, Rasulullah sudah dikubur. Maka datanglah kepada khadam Rasulullah, pelayan Rasulullah Sayyidina Anas. Orang ini mengatakan, ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Izinkan aku mengecup matamu. Ada lagi yang datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan,
manakah tangan yang dulu tangan engkau pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Izinkan aku mengecupnya, memegangnya. Begitu dulu mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dapat memandang, memegangnya, maka pandanglah siapa yang pernah memandangnya sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah mukmin memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah cintanya. Tiadalah kafir memandang Nabi kecuali bertambah kufurnya. Tiadalah munafik memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah kemunafikannya. Maka memandang Nabi pun bukan tanda orang itu selamat dengan apa dia memandang. Abu Jahal pandang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Siapa yang dipandang oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Muhammad bin Muhammad, anak saudaraku. Dia tidak pandang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Jabir ibn Samurah diajak jalan-jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di satu tempat, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawakan anak kecil, mengatakan, wahai Rasulullah, anakku diganggu jin setiap hari. Lalu Nabi cukup pegang dada itu si anak, ditepuk-tepuk, wahai musuh Allah, keluarlah. Ya aduwallah, ukhruj. Cuma begitu beliau meruqyah, keluar itu setan. Kalau kita sudah baca Al-Baqarah, sudah khatam, enggak keluar-keluar jinnya. Ya, sahih. Belum ayat kursi. Apa yang salah? Bukan ayat kursinya kurang sakti. Kau kurang yakin. Ya. Itu masalahnya. Rasulullah SAW sumber keyakinan. Maka tidak perlu baca-baca. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, akhlaknya Rasulullah adalah Quran, berarti Rasulullahnya apa? Jika akhlaknya Quran, sifatnya apa? Jika akhlaknya Quran, namanya apa? Jika akhlaknya Quran, zatnya apa? Yang punya akhlak itu dirinya siapa? Tentulah ia hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Maka jika Rasulullah meruqyah orang cukup sentuh hilang. Kita sudah hembus 10 kali enggak hilang-hilang. Karena merasa pintar, ya. Tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada makhluk paling hebat di langit dan kemudian menjadi penguasa surga. Dia bergelar Harisul Jannah atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang tidak pernah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mau selawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk selawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan namanya Muhammad bin Adam. Masih ingat kisah Nabi Musa didatangi iblis? Ya. Apa kata si iblis? Musa, aku mau tobat nih. Jadi iblis pernah sadar sebentar, ya. Itu sadarnya iblis pertama kali. Mus, mau tobat nih gimana nih? Apa kata Nabi Musa? Oh gampang. Nih saya tunjukin jalannya. Dulu perintah yang disuruh kepada engkau masih berlaku. Apa itu? Sujudlah kepada Adam. Tuh, saya tunjukkan pintu kuburnya. Sujudlah kepadanya. Iblis matanya langsung nyala. Dia bentak Nabi Musa. Musa, engkau main-main. Dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah kecuali bertambah kekufurannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
enggan, sombong, dan dia selalu kafir. Maka kana di situ bahasa Arab yadullu ala thubut wal dawam, menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka kana tidak berarti selalu pasten, dia telah, tapi dia selalu. Maka jika ada orang yang cuma mengajarkan zikir, hati-hati, pasti sesat. Pasti sesat. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi har. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dengan nama Allah, bismillah allazi, yang mana la yadurru ma asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Ini maksudnya apa? Enggak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah. Allah titipkan semuanya ke dalam kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran kalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima enggak? Diterima. Tapi kalau bawa proposal, enggak ada janjian, ditolak enggak? Ditolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri, apa namanya? ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card, tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya, siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Gojo, ditelanjangi pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratku, takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Al-Gojo, enggak turun-turun. Al-Gojonya takut. Mulai Al-Gojonya takut pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah, mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya lah, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu pak, tapi kalau bapak yang baca gak ada yang aneh. Baik, Rasulullah SAW dielu-elukan namanya, baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu ditanya, mananta, ente siapa? Itu Jibril. Jibril langsung bilang, saya
Orang yang bawa risalah Nabi Muhammad, dibuka langsung. Sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulai. Mulailah selawat pagi 100, sore 100, malam 100. Disenggang-senggang, lagi di motor, lagi di mobil, selawat 100 kali. Jangan kurang selawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah? Tapi bersosial media dengan Rasulullah susah. Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibumu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada. Dihantarkanlah kepada orang itu. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini enggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana, wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama." Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar? Ayah, nanti pulang cium tangannya, ya. Baca selawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ibu. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ibu. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridha al-walidain. Karena merekalah kita ada. Secara fisik, secara ruhani kita ada karena ruhaniah Rasulullah. Maka Rasulullah Nur Muhammad ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah bahwa segala sesuatu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran, liya'budun, untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang mengatakan, "Tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir,
Gak usah buat zikir jamaah, gak usah buat manaqib. Tugas kita ibadah, yaitu ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah sholat gak? Allah sholat gak? Allah tadi sholat subuh gak? Enggak. Saya ulang yang kenceng dong. Allah sholat gak? Allah haji gak? Allah puasa gak? Allah sedekah gak? Tapi Allah bersalat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sebelum ada salatnya kita, Allah sudah selawat kepada nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada tarekat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada. Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lilit. Meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Bapak kayaknya kesal banget orang itu ya. Korban sepertinya ini ya. Nggak ngaruh ya. Tidak ngaruh, tidak berpengaruh. Bapak ibu yang melakukan Allah, karena salawat itu adalah fi'ilnya Allah. Salawat itu apa? Apa arti fi'il? Kerjanya Allah. Dengan salawat itulah Allah menciptakan alam. Salawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi salawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri salawat ke Nabi Muhammad. Itu bukan memaknai. Itu namanya translate. Menterjemah. Berselawatlah dengan rasa. Berselawat dengan rasa. Kita mengatakan, ya Allah, balik salami wa salati ala sayyidina Rasulullah. Sampaikan salamku, rinduku, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya, mau enggak? Dulu kita belum kenal orang, ngasih 500 aja susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M kalau ada kita kasih. Kalau enggak ada, salawat. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-subhi idza tanaffas. Begitu ayatnya. Demi waktu subuh yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan salawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fiil-fiilnya Allah. Tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam dengan dalam salawatnya karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta. Bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustaz, doakan saya bisa beli apa? Beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, samalah kau dengan onta itu ya. Onta datang ke Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar. Tugasku banyak, tuanku enggak tahu diri. Onta datang nangis. Yang dikadukannya bukan, ya Allah Rasulullah, izinkan aku bersamamu. Enggak ada dia ngomong begitu. Onta. Paham onta? Si kayu ngomong, aku ingin di surga aja. Tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah, pintu terdekat Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, Ali lah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah
cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidah, kelompok yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidah. Mari berguru kepada orang bersanad, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan. Ya, di sela-sela rihlah, rihlah artinya perjalanan. Dulu Rasulullah buat rihlah. Insyaallah kalau ada kesempatan kita teruskan. Ada tanya jawab? Baik, tafadhol. Insyaallah. Mungkin kita batasi itu subuh ini 3 orang penanya saja. Pertama Bu Elisa. Sudah masuk. Ya, yang itu ibu satu. Baik. Baiknya, baik. Pertanyaannya singkat ya, Pak. Langsung kepada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mengucapkan marhaban di sekolah. Marhaban di Kota Kalera. Semoga boleh selesai Allah SWT. Amin ya Rabbi. Pertanyaannya terkait dengan penciptaan Allah, apanya Allah. Saya pernah mendengar bahwa Allah mencipta itu menggunakan afal kun untuk makhluk. Tetapi ketika di bagian Nabi tidak menggunakan kun, tidak menggunakan pusat nafas. Kemudian kun itu di situ ada kata ka dan nun. Yang pertama adalah kamal nun dan kamal nun. Jadi relevansinya atau realnya yang kamal nun itu apa? Yang kamal nun apa? Yang pertama. Satu lagi. Satu aja ya. Bagi-bagi Pak. Okay. Ya. Terima kasih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dicipta dengan kun. Rasulullah itu dihembuskan dengan rahmahnya. Tapi tetap saja hukum jasadiahnya, karena keturunan Bani Adam pasti ada kun, tapi kunnya tunduk kepada rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Ukuran makhluk kalau diusir, dilempar pakai batu dan tai, itu melaknat orang yang lempar. Nih, coba lihat. Antum benar enggak berguru ke ulama wali Allah? Dikritik dikit marah. Ya. Beda sedikit marah. Beda politik ngomong. Bukan wali Allah itu. Cuma dibentak dikit langsung melaknat. Cuma beda fikrah pemahaman langsung ente sesat, ente bid'ah. Wali apaan begitu? Pewaris apaan begitu? Pewaris Rasulullah. Kalbunya mirip-mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak sama tapi mirip-mirip. Jika dicaci dia balas mendoakan kebaikan. Kalau kita dicaci maki orang gimana? Laknat Allah atas ente. Betul ya? Tapi kalau Rasulullah dicaci orang, apa kata beliau? Ya Allah, jadikan yang mencaciku ini keturunannya percaya kepada Engkau, beriman kepadaku. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh udah capek dakwah 900 tahun. Antum baru ngomong 9 menit ke anak udah marah-marah ya. Nabi Nuh 900 tahun wajar. Tahun 950 tahun umurnya. Beliau sudah capek. Takdirnya berjalan begitu. Beliau berdoa, "Ya Rob, tolong hancurkan umatku. Karena kalau mereka punya keturunan, keturunannya pasti kafir." Nabi Nuh, ini dosa Adam. Tapi ini bukan dosa. Wajar sudah 900 tahun. Tapi bagi Nabi ini dosa. Belum terjadi dia sudah berburuk sangka. Ya Allah, kalau mereka jadi pasti kafir.
Itu masalah Nabi Nuh. Masalah siapa? Nabi Nuh. Jangan ulangi kesalahan itu. Baca surat Nuh. Ya. Di surat Hud lain lagi. Ya Pak Hud ya. Surat Nuh. Baca cuma dua halaman. Gak sampai. Pelajaran besar. Karena nabi-nabi pun tidak sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna rahmatnya bulat turun itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang jadi pewaris Nabi Muhammad pasti kalbunya dipenuhi rahmat. Enggak ada benci. Ya. Ini orasi dikit benci. Enggak ada kebencian. Tegas boleh. Ya, saya kalau tegas-tegasan mungkin Bapak kabur juga kali ya. Kebakar semua paling. Kita tahan-tahan energi ini. Jangan sampai energi semangat-semangat ini keluar luber sebelum saatnya. Rasulullah itu kalau perang Pak, perang itu gak perlu dijaga, walaupun tetap ada yang jaga. Ada sahabat Nabi, kakinya itu betis yang kekar itu belah dua oleh tombak, kena tombak. Datang kepada Rasulullah, ya. Datang kepada Rasul, darah mengalir deras. Nabi cuma bilang Bismillah, sembuh. Jadi Nabi itu giginya ompong, itu perlu dipertanyakan riwayatnya, maksudnya apa itu? Ini sekedar menunjukkan sisi manusiawinya. Nabi lagi sandiwara sebenarnya. Nabi ini suka begitu. Nabi itu orang yang paling pintar memerankan kelemahan. Karena kunci-kunci ada pada dia. Orang yang punya aset-aset hebat tidak mungkin sombong. Karena khawatir nanti ketahuan. Kata Rasulullah, inni khabba'tu du'ai. Setiap Nabi punya doa mustajab. Tapi aku, inni khabba'tu du'ai da'wati. Aku simpen doaku itu. Rasulullah ternyata enggak keluarkan di sini. Keluarkan nanti di hari kiamat. Doa yang harusnya jatah Rasulullah di sini, beliau simpan nanti untuk kita di akhirat. Beliau tidak egois. Maka ulama pewaris Rasulullah tidak egois. Jika ada yang nyerang dia, dia tidak ngamuk. Bapak bid'ahkan saja. Bapak kata-katakan saya sesat, katakan saja. Saya tidak akan balas dengan kata-kata yang sama. Saya malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kepada para kiai, para ulama, habaib, malulah kepada Rasulmu, malulah kepada kakekmu. Kakekmu tidak emosional, kok engkau emosional? Kakekmu penuh dengan kasih sayang, kok engkau penuh dengan kebencian? Berdakwahlah dengan manhaj kakekmu. Bermazhablah dengan mazhab qalbu beliau, mazhabur rahmah. Maka bernamalah Rasulullah rahmatan lil, rahmat bagi alam. Bahkan orang kafir pun dapat rahmat Nabi, apalagi orang yang percaya. Jadi musuh kita nanti bukan di luar Pak. Dajjal itu gampang bagi Imam Mahdi. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Itulah yang Nabi baca di takdir kun. Kamal nur, kamal nar, ada dua-duanya Pak. Meleset dikit jadi nar. Nar itu membakar, nur itu menerangi. Di dalam diri semuanya ada. Di dalam diri kita ini ada nuskhah nuriyah, ada nuskhah nariyah. Dalam diri kita ini ada lembaran cahaya, ada lembaran api. Kita mau pakai yang mana? Jadi kita ini berlawanan, terus melawan itu. Inilah maksud Nabi SAW mengatakan, inna a'da'ikum ma baina janbay. Dosamu yang paling besar bukan dosa, musuhmu yang paling gawat bukan Dajjal, bukan iblis, tapi yang ada di dalam dirimu. Ulama kalau ego pakai ayat. Politisi kalau sudah ego manfaatkan ahli ayat. Ya. Saya yakin bupati dan wakil jauh dari itu ya. Amin. Ya.
Udah itu dulu deh. Satu. Ya. Siapa? Ibu-ibu ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya hasan ya Ahmad. Allahumma ya hasan ya Ahmad. Allahumma ya hasan ya Mahdi dari Fadik ya Ahmad. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada subuh hari ini kita bisa bersama ya. Langsung saja pertanyaannya Bu ya, tentang masalah abul arwah. Kalaulah dunia ini kita mempunyai bapak jasmani kita kan, kalau kita rindu berkasih sayang atau kasih-kasihnya yang mudah kita untuk menemuinya. Lalu bagaimana akses kita untuk menemui atau berkasih-kasih sayang atau merindu-rindu dengan abul arwah kita itu ya. Baik, baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Caranya dengan hadis Nabi, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man 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 ra'a man. Kalau Nabi mau, Nabi teruskan sampai 1000 kali. Beruntung yang memandangku beriman kepadaku, atau yang memandang orang memandangku, atau yang memandang yang memandang dia. Yang enggak bertemu sahabat Nabi, bertemu murid Nabi. Yang enggak bertemu murid-muridnya sahabat Nabi, bertemu muridnya lagi, bertemu muridnya lagi, begitulah. Jadi cara paling mudah, jangan jauh-jauh dari orang bersanad. Jangan hanya bernasab. Bernasab, Nabi Nuh pun punya anak yang durhaka kepada beliau. Kalau cuma nasab gak cukup, harus nasaban wasanadan. Nasabnya nyambung, oke. Yang paling penting lebih sambung adalah sabat ilmunya kepada Rasulullah SAW. Maka ada namanya Abul Ulum, bapak pengetahuan, itu Sayyidina Ali. Carilah orang-orang yang terhubung ilmunya kepada imam-imam mazhab, karena semua imam mazhab terhubung kepada Sayyidina Ali. Jika ada mazhab tidak terhubung kepada Sayyidina Ali, hilang. Coba lihat, ada mazhab Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri, dia dulu mazhab Syafi'i, lalu kemudian mengkritisi mazhab Syafi'i, lalu dia buat mazhab sendiri tidak terhubung kepada sanad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik berguru kepada Ja'far, Ja'far berguru kepada ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada Sayyidina Ali. Gak ada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ali. Tariqat, kalau ada tariqat tidak jalur Sayyidina Ali, tidak jalur Sayyidina Khidir, tidak jalur Sayyidina Nabi SAW, habis. Kullu sanadin inqata ila sanadi, semua sanad yang tidak sumbernya dariku, maka sanadnya terputus. Kalau tariqat mesti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kalau ruhani langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita rindu kepada Bapak Ruh? Temuilah orang yang terhubung kepada Bapak Ruh, yaitu ulama yang kalbunya nyambung kepada kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ini zamannya sudah mulai krisis, cari orang bersanad. Orang bertarekat, orang berijazah, orang yang dapat ijazah Quran, itu salah satu pewaris Qurannya Nabi. Orang yang dapat ijazah fikih, ini pewaris Nabi. Orang dapat ijazah ilmu ma'rifatullah zikir, mereka juga sama ahli tarekat sufi, mereka juga pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah langsung saja pakai buku Sahih Bukhari. Itu terputus. Langsung saja ke YouTube. Torikotnya kita ya, torikot al-YouTube ya. Kalau sudah kenal, sudah ketemu minimal sekali, amalkan saja yang di YouTube-nya, ya. Sah jadi muridnya. Amin, amin, amin. Amin, Robbal. Amin, amin, amin. Ya. Udah ya, terjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang kami hormati dan kami muliakan sama Allah. Saya seorang ibu sebagai kedai perempuan ingin bertanya. Seorang kaum wanita ini nafsunya lebih banyak daripada kaum pria.
sedangkan pria itu 9 1 sedangkan wanita itu 9. Bagaimana cara untuk menyikapi nafsu yang terlalu untuk wanita ini supaya kalbunya bersih? Jangan salah paham. Nafsu di situ syahwat ya, bukan syahwat itu artinya keinginan rendah dunia, angan-angan perempuan terhadap fulus lebih kencang dari laki-laki. Benar ya? Itu maksudnya. Jangan salah paham pak. Ibu itu nggak nafsu sama bapak. Begitu juga kalau sudah senang dengan lawan jenis, maka si perempuan seperti terjadi di zaman Nabi Allah Yusuf ya, Nabi Ucup kata orang ya, itu Zulaikha diisukan, ah Zulaikha cemen, masa tergoda dengan pelayannya sendiri. Zulaikha panas telinganya, kalian belum tahu siapa yang aku suka ya. Ya udah dibuat arisan emak-emak. Tapi ini emak-emak pejabat, karena Zulaikha istri seorang menteri. Maka istri-istri menteri-menteri yang suka gosip, ini memang dari dulu yang suka ngegosip itu adalah ummahat, emak, emak. Ada emak yang belum jadi punya anak, belum punya bapak, itu sama aja ya. Dari dulu udah begitu. Itu nafsu juga, nafsu ngomong. Jadi ibu-ibu ini, bapak-bapak hati-hati. Ibu-ibu ini kalau sudah curhat kepada selain kita, berarti kita ini gak pernah mau dengerin mereka. Itu bagian dari nafsu. Maka kalau pulang, dengerin istri curhat. Ya, mau bapak-bapak? Itu bagian dari nafsu yang disebut tadi. Bukan hanya nafsu seksual, bukan. Nafsu ingin didengar. Pengen tahu suaminya ngapain. Pengen tahu isi dompetnya berapa. Ya, supaya enggak khawatir gitu. Pengen tahu transfer kemana aja, ya. Takut ada transferan ke ujung sana gitu. Itu Zulaikha kumpulkan ibu-ibu cantik-cantik bukan main. Suaminya juga gagah-gagah. Tapi perutnya lebih gagah dari mukanya. Biasa istri pejabat. Ya, suami-suaminya udah kayak kita, Pak. Ada kemajuan perut. Ya. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Tanda lumayan makannya enak ya. Menghibur diri, Pak. Aslinya malu gitu nih ya. Saya agak tinggian dikit jadi enggak ketahuan, aslinya lumayan. Ketika ibu-ibu sedang asik memotong apel, memotong buah-buah segar dari tepian kebun-kebun Sungai Nil, disuruhlah sang ganteng abadi. Ucup, Cup, Cup, sini Cup, anterin dong. Minta dianterin makanan. Jalanlah Nabi Yusuf yang tadi sedang motong-motong, gak sadar. Mereka tidak motong tangan, tapi kegores berdarah tangannya, dia gak sadar. Sudah berdarah dia gak sadar. Itu debus paling hebat itu ya. Di ibu-ibu ini usah belajar debus, pandang aja orang cakep ya. Tiba-tiba Nabi Yusuf dipanggil, mereka semuanya terkagum. Apa kata mereka? Ya Rob, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi mereka bilang ini bukan manusia. Emang ada malaikat begitu? Enggak. Itu ya manusia, Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, makanya jangan ganteng-ganteng amat, Pak. Repot. Ya. Jadi mukanya enggak usah dikasih apa namanya? Pembersih-pembersih itu. Udahlah begitu aja lah. Laku. Ibu-ibu tuh baru perlu tuh ya pembersih bedak, nggak apa-apa. Kalau kita nggak usah. Nabi Yusuf wajahnya lebih cantik daripada perempuan, lebih gagah dari panglima. Dilihat gagahnya gagah, dilihat halus lembutnya sangat lembut. Sampai satu ruwat itu mereka, satu ruas di wajahnya mereka mengatakan. Tapi kata Rasulullah SAW, Jamal Yusuf nisfu jamali. Makanya ada lagunya. Ya Jamal, ya. Gimana lagunya?
Ya Jamal, ya Jamal. Waduh susah. Jamal lo. Artinya apa? Gagahnya Nabi Yusuf baru separo gagah. Tapi Nabi Muhammad sembunyikan gagahnya itu dalam tubuh Muhammad bin Abdullah. Karena kalau dibuka, Nabi Yusuf kalau berdiri, ibu-ibu lupa diri. Nabi Daud jika bernyanyi, burung pun lupa nafas. Nabi Daud tuh kalau udah zikir, 3 hari bisa gak makan minum. Burung yang tadi mau berangkat, karena burung ini gak punya tabungan, maka si burung diam, lemas. Dia tidak sadar, dia sudah mati dalam mendengarkan kalam-kalam yang dibaca Sayyidina Daud. Begitu juga kalau Nabi Yusuf lama-lama berdiri di situ, bisa-bisa benar-benar putus tangan ibu-ibu itu. Yaqta'na aydiyahunna, hampir-hampir saja mereka memotong jari-jarinya. Untung Nabi Yusuf disuruh lewat lagi. Terus biar aku saja yang menikmati wajahmu, kata Zulaikha. Lalu Zulaikha mengatakan, lihat tangan kalian. Kagetlah mereka. Tangannya sudah berdarah-darah, tapi tidak terasa sakitnya. Begitulah kalau melihat sang kekasih yang hakiki. Sakit pun kita jalani. Benar kan? Itulah kata mak-mak dulu, yang penting sama kamu. Jual gorengan juga gak apa-apa. Yang penting sama kamu, walaupun hidup susah. Suaminya ngomong gitu, siap hidup susah gak? Seharusnya ibu-ibu jangan begitu, ya. Bapak-bapaknya disuruh ngomong, siap hidup enak gak? Bisa gitu gak? Gak ada ngomong gitu, Pak. Bilangnya selalu siap hidup, seharusnya bukan begitu. Siap membersamaiku, susah senang. Itu baru suami keren, Pak. Masa hidup ngajak susah? Ya, jadi kalau bapak-bapak ini mau menikah lagi, ngomongnya gimana? Dia amin lagi. Gimana ngomongnya? Siap hidup bersamaku, senang ataupun susah berjuang bersama. Begitu. Sok-sok bisa berjuang lagi susah. Paling juga cerai. Jika Nabi Muhammad tampilkan semua keindahannya, maka tiada sahabat yang berani berjalan di depan Nabi, hidup makan depan Nabi, enggak ada yang berani. Imam Malik dibukakan Allah rahasia Nabi, enggak berani jalan pakai sendal, enggak berani jalan pakai onta, pakai kuda, Imam Malik. Kita kan enggak sadar hak makom guru kita, ulalalalalanya, ya. Kalau tahu enggak bakal berani, Pak. Ya. Guru-guru kita itu disegani di langit sana. Cuma kalau dia kata-katanya kasar, oh dibenci di langit sana. Orang yang paling disayangi di langit, orang yang paling sayang di bumi. Ar-Rahimun yarhamhum Ar-Rahman. Orang yang penyayang disayangi Rahman, pemilik aras, pemilik langit bumi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sayangi yang di bumi, yang di langit pasti sayang kepadamu. Maka ada rumusan kaedahnya. Yang paling disayang di langit oleh malaikat dijadikan gosip. Jadi malaikat suka gosip, Bu. Kalau ibu sayang kepada makhluk, maka kalau ada kucing, kasih makan. Ada anjing, kasih makan, jangan ditabrak, ya. Kalau semut, jangan dibunuh kecuali sudah mengganggu, ya. Nabi mengatakan, laula annal kilab ummatun minal umam la'amartu bi qatliha. Seandainya anjing itu bukan umat daripada umat-umat. Jadi umat Nabi bukan hanya kita. Umat Nabi, ummah. Makhluk yang dia muncul dari al-um, daripada induk alam semesta, yaitu Rasulullah SAW. Semua itu umat Rasul. Jadi anjing itu umat Rasul, kucing umat Rasul, semuanya umat Rasulullah. Sayangi, Pak. Pohon-pohon itu umat Rasulullah. Kalau enggak pohon, mana bisa datang kepada Nabi? Nabi kalau lewat, pohon diluk atau diluk. Nunduk. Pohon tahu kalau yang datang Rasulullah.
betapa kerasnya hati, lebih keras dari pohon. Rasulullah lewat namanya, kita cuek-cuek aja. Sallallahu alaihi. Lalu bagaimana supaya nafsu tidak besar? Nafsu itu lawannya cuma satu, puasa. Puasa ada dua, puasa zahir, puasa batin. Sesuai hadis yang sahih itu, Nabi mengatakan, jika engkau sedang berpuasa lalu ada orang menyerangmu, mengata-ngataimu, falyakul inni shaim, katakan aku sedang puasa. Berarti itu puasa batin. Melihat sesuatu yang kita pengen, puasa, puasa batin. Ya. Jadi puasakan jiwa, nanti jiwa tunduk kepada akal dan kalbu. Jangan selalu diperturutkan. Ya. Itu bu palingnya. Jadi ibu-ibu ini punya suami walaupun pakai jilbab, pakai cadar, itu galaunya sama. Sama semua. Serius Pak. Nafsunya sama. Mungkin lebih besar. Kolbunya harus bergantung kepada Allah. Cintanya harus lewat Rasulullah. Banyak-banyak solawat di rumah. Undang nur Rasulullah ke rumah. InsyaAllah kolbunya lebih sejuk. Ya. Karena alam ini, kalau tidak ada nama Nabi, itu gak beres. Maka masalah apa aja dimasukkan salawat, beres. Ada masalah, minta kepada Allah. Ya Allah, hambamu sedang masalah. Bukan masalah ini ingin diselesaikan, ya Allah. Tapi aku khawatir, jika masalah ini tidak selesai, kalbuku terganggu mengingat engkau, terganggu bersalawat kepada Rasul engkau. Maka kita minta rezeki, bukan karena rezekinya, supaya kita tambah dekat kepada yang memberi rezeki. Kita ini pengen ditunaikan hajat, bukan karena si hajat itu, tapi supaya mudah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.